Dalam sebuah pertandingan sepak bola, kerap dijumpai seorang pemain yang menutup mulut saat berbicara. Hal ini ia lakukan ketika berbicara kepada rekan setim, pelatih, atau pemain lawan. Lantas mengapa pesepak bola menutup mulut saat berbicara di lapangan? Seorang pesepak bola menutup mulut menggunakan tangan saat berbicara di lapangan bukannya tanpa alasan. Sikap menutup mulut saat berbicara di lapangan dilakukan oleh pesepak bola agar isi percakapan mereka tidak terlihat atau terekam oleh media. Hal itu pernah diungkapkan oleh kiper cadangan timnas Brasil pada Piala Dunia 2014, Jefferson de Oliveira. Menurut Jefferson, kata-kata yang diucapkan oleh seorang pemain tidak semuanya bagus, tapi juga ada kata-kata jelek. Akan tetapi, hal ini adalah sesuatu yang normal. Para pemain hanya tidak ingin kata-kata yang mereka ucapkan kemudian terekam oleh media lalu media membuat berita besar tentang itu. Selain agar isi pembicaraan tidak terekam oleh media, alasan lain menutup mulut saat berbicara di lapangan adalah agar suara bisa terdengar lebih jelas. Sekian dulu info bola terkini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng supaya teman-teman dapat mengetahui info bola terkini di channel ini.